Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan Firman Tuhan yang terambil dari Kitab Matius, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ke-28. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas segala berkat dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin mendengar firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius, ayat pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud." karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, eh, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang ibu perempuan Kanaan yang memiliki iman yang sangat kuat dan pantang menyerah. Diceritakan bahwa ibu ini memohon pertolongan kepada Tuhan karena anaknya yang sedang sakit, maka ia datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Namun, sikap Tuhan Yesus di sini seakan-akan menolak untuk penyembuhkan. Namun, sebenarnya ini merupakan ujian iman. Ibu ini tidak menyerah, tetap bersemangat, tetap meminta kepada Tuhan hingga pada akhirnya ibu itu mengalami jawaban dan mukjizat dari Tuhan. Ada empat hal dalam cerita ini yang menjadi catatan. Yang pertama, tetaplah kuat sekalipun nampaknya seakan-akan Tuhan berdiam. Di ayat ke-23 tertulis, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kadangkala ada saatnya di mana kita merasa sepertinya Tuhan berdiam terhadap kita. Dalam situasi semacam itu, janganlah kita kehilangan iman. Mazmur 27 ayatnya ke-14 berkata, Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tetaplah percaya Saudara bahwa Tuhan itu baik dan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Yusuf selama 13 seperti Yusuf selama 13 tahun berada dalam penderitaan. Pada masa itulah seakan-akan Tuhan berdiam. Namun sebenarnya Tuhan memiliki rencana yang baik bagi Yusuf. Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Saat seakan-akan Tuhan berdiam, lakukanlah pesan yang ada dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Catatan yang kedua, sekalipun e, tetaplah kuat, sekalipun orang-orang di sekitar kita melemahkan kita, masih di ayatnya yang ke-23 tertulis. Lalu, murid-muridnya datang kepadanya dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Di sini kita juga melihat bahwa murid-murid Tuhan sendiri tidak mendukung. Tuhan Yesus untuk menolong uh, ibu ibu perempuan Kanaan itu. Bagaimana sikap kita ketika orang-orang di sekitar kita melemahkan semangat kita? Apakah kita menjadi lemah dan berhenti? Tidak, Saudara. Pesan firman Tuhan melalui ayat ini bagi kita adalah mari kita tetap kuat di dalam Tuhan dan seperti di dalam ulangan 31 ayatnya ke-6 dikatakan kuat kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah takut dan jangan gemetar sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau catatan yang ketiga tetaplah kuat sekalipun nampaknya seakan-akan Tuhan menolak kita di ayatnya ke-24 tertulis, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudara-saudara, ada kalanya bahwa kita merasa seperti uh, Tuhan menolak kita, tetapi kita tidak boleh berputus asa, dan janganlah mundur dari Tuhan. Tuhan mengasihi semua bangsa, Dia datang. Tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tapi dia datang untuk saudara dan saya. Ketika ada situasi di mana kita seakan-akan ditolak oleh Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah menolak dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengalami situasi seakan-akan Tuhan menolak kita, kita perlu menyadari bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus sebagaimana dinyatakan dalam kitab Roma 8 ayatnya yang 37 hingga 39. Dan catatan yang keempat, tetaplah kuat sekalipun nampaknya kita direndahkan. Di ayat yang ke-26 Tuhan Yesus menyatakan mengucapkan perkataan yang tidak patut. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tentunya, kita semua tahu di sini uh, Tuhan tidak bermaksud menghina ibu ini, tetapi sekali lagi Ia menguji keteguhan imannya. Terkadang kita diizinkan untuk mengalami situasi seakan-akan uh, kita direndahkan, kita berada dalam titik terendah, tapi jangan putus asa. Dalam situasi seperti itu, tetaplah kuat, percaya, dan tetap mengasihi Tuhan. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat dalam keadaan apapun. Bersukacitalah, bangkitlah, dan bersemangatlah. Tuhan itu sangat baik. Dia mengasihi kita dan mengasihi uh, saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Milikilah iman yang tegar dan tangguh seperti ibu perempuan Kanaan ini. Hingga pada akhirnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 15 ayatnya ke-28, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di Kerajaan Surga, terima kasih ya Tuhan atas bimbinganMu dan juga tuntunanMu ya Tuhan di dalam kami mempelajari FirmanMu ya Tuhan. Kami mempelajari uh, sikap Ibu Perempuan Kanaan ini ya Tuhan. Mampukanlah kami memiliki iman yang tangguh, tegar seperti Ibu Perempuan Kanaan ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan uh, selalu memberikan kami dan menjawab doa-doa kami, ya Tuhan. Dan kiranya, sertai di dalam kami menjalani aktivitas hari ini, ya Tuhan. Kiranya hanya tuntunan dan penyertaan Tuhanlah yang selalu menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeah. Kau taku lupakan Dengan sukacita Aku jalan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadiratmu seraya mengucap syukur kepadamu ya Allah yang Maha Kudus atas segala kasih karuniamu berkatmu yang melimpah untuk kami semua yang tak terhinggung kasih pemeliharaanmu hingga sampai hari ini kami dapat datang kepadamu berterima kasih atas firmanmu yang kau taburkan pada hari ini melalui hambamu yang selalu mengingatkan kami untuk lebih setia dan lebih bertakwa kepadamu Berkatilah hambamu yang telah menabur benih pada pagi hari ini ya Tuhan. Pakailah dia untuk lebih heran lagi dalam melayani dan memberitakan firmanmu dimanapun dia berada. Namun dalam sukacita kami pada hari ini, kami mengingat saudara-saudara kami dalam keadaan Lemah tubuh pada usia yang sudah tidak muda lagi, kiranya Engkau juga memberkati mereka dalam masa tuanya, agar mereka lebih berserah dan berpengharapan kepadamu, ya Allah, dalam sukacita mereka selalu memuji dan memuliakan namamu. Kami mengingat, ya Bapa, untuk orang tua kami. Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, wilayah Pulau Bali Mentas. Ibu Sri Hartati Dawami, wilayah Paseltan. Ibu Sri Kasilah Sunarto, wilayah Paseltan. Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, wilayah Teruri. Ibu Sukarti, wilayah Parakulan, Ibu Sihmurwani Rahayu Budi Sukamto, wilayah Pulau Bali Mentas. Ibu Puji Astuti Sudono, beserta dengan Bapak Sudono, wilayah Paragulan, Ibu Esparmun, wilayah Pulau Balimantas, Ibu Amirah Jumadiono, wilayah Paragulan. Kami serahkan Bapak Ibu yang sudah adiuswo dalam... Kelemahan tubuhnya ini, kiranya Tuhan juga selalu menopang hidupnya melalui keluarga anak cucu yang mendampingi uh, di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka sukacita, ya Bapak, sehingga mereka mendapat umur yang panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga mengingat akan... Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di dalam dalam perawatan di rumah sakit maupun yang ada di perawatan di rumah, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberkati semua sarana yang dipakai untuk sarana kesembuhan, baik obat-obat yang diminum, alat-alat yang digunakan, bahkan Keluarga yang mendampingi mereka, dokter, perawat, semua tenaga medis yang menolong mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka semua sebagai sarana kesembuhan mereka. Pulihkanlah mereka, ya Bapa, sehingga mereka selalu uh, dapat memuji, memuliakan namaMu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara uh, kami, yaitu. Yang masih di dalam perawatan ini kami masih mengingat akan Ibu Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larasat, Laras Tiati, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Harjo, Ananda Natania Bidan, Ananda Elisabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana dari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Bapak Widi MS, Bapak Widonanto Ibu Debora Sulistyowati Ibu Ruswati, Ibu Deliana Tobing, Bapak Ase Mujiono dan Ibu Sumiwi Mujiono, Bapak Suseno Wijonarko, Ibu Desi Samuel Hadi, Ibu Sudiatmo yang ada di Rumah Sakit Fatmawati. Ibu puji Pak Sultan. Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu, ya Tuhan, di dalam pemulihan dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga jemaat kami yang juga masih di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami ingat akan saudara Joko Sulistiono, keluarga Ibu Sukadis, Ibu In Paulus budenya Ibu Brigita, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon, Bapak Kalam, Ayah Nda, Ibu Lilis, Ibu Indah Harjuni, Wulandari Bunda Ibu Priscila Kami juga mohon kiranya uluran tanganmu Untuk mereka ya Bapak yang sudah sekian lama Menderita sakit penyakit Namun hanya engkau sendiri ya Bapak Yang sebagai dokter di atas segala dokter Untuk dapat menyembuhkan mereka secara tuntas Bapak di dalam surga kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sudah adiuswa di GKJ Ebenezer yang tetap semangat di dalam pelayanan kepada sesama, berkati di dalam aktivitas persekutuan mereka, aktivitas di dalam olahraga, aktivitas di dalam sosial dan bergereja, dalam memin, menimba pengetahuan-pengetahuan untuk kesehatan bagi lansia sendiri sehingga mereka semua tetap sehat dan bersuka cita di dalam pengharapan akan Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Allah untuk tambah usia dari saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Berikan dia kesehatan sehingga masih dapat menikmati usia selanjutnya. Berikan hati yang bersyukur atas nikmat karunia yang Tuhan berikan, sehingga mereka dapat bersuka cita bersama keluarga. Mereka dapat menikmati kehidupan. Bersama keluarga, berikan mereka, ya Bapak, sukacita ini sehingga mereka selalu ingat kepadamu bahwa semuanya adalah datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terimbas dalam pandemi saat ini, sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan mereka mencari pekerjaan yang baru, mengusahakan dengan usaha, dan mereka berjuang untuk memperoleh sarana kehidupan sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Berkati ya Allah segala usaha-usaha mereka sehingga mereka dapat mencukupi kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan mereka hati yang sabar, Berikan hati yang tidak menggerutu, namun semua dengan ucapan syukur dengan apa yang sedang terjadi di keadaan kami hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk pasangan yang sudah sekian lama untuk mendambakan seorang put, putra ataupun keturunan. Kiranya Tuhan menolong. Buka rahim mereka ya Bapa Dengan penuh kesabaran mereka dapat menanti apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka janganlah berputus asa, namun mereka tetap berharap kepada Tuhan karena Engkau yang punya kuasa, Engkau yang sanggup memberi dan Engkau yang sanggup mengambil. Untuk itu ya Bapak berikan mereka hati yang berserah kepadamu untuk segala apa yang terjadi untuk kehidupan mereka. Kami ingat akan muda, pemuda dan pemudi kita yang belum mendapatkan jodoh, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka uh, pasangan yang sepadan Tuhan, pasangan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, pasangan yang Saling dapat menopang di dalam iman mereka, di dalam keseharian mereka, di dalam kehidupan mereka, yaitu saling menyayangi, saling membantu di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingat akan anak-anak yang akan menjalani pembelajaran sekolah online di dan rencana pemerintah untuk kembali mengadakan sekolah tatap muka. Tolong Tuhan berikan anak-anak ini hati yang tetap berserah kepada Tuhan dan mereka jangan melupakan prokes yang sudah diberikan oleh pemerintah sehingga mereka dapat menjaga diri mereka, menjaga ke 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 kesehatan orang lain juga sehingga Covid-19 ini dapat dicegah walaupun mereka bertatap muka sehingga mereka juga tidak e, ke melupakan progres yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun kebiasaan kebajikan orang tua yang untuk e, kesehatan mereka. Bapak di dalam surga kami ingat juga akan pelayan-pelayanmu ya Bapak. Kami Berdoa untuk hamba-hambamu, untuk Bapak Pendeta Sulisjo beserta keluarga, untuk Bapak Pendeta Rudi Arianto beserta keluarga, untuk Ibu Pendeta Adelia Pujiwana Marta, dan untuk para majelis pengurus komisi badan wilayah serta pegawai gereja mohon agar kiranya engkau memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan mereka hari lepas hari. Karena Hamba-hamba Tuhan adalah makan dari meja Tuhan. Untuk itu, berkati mereka ya, Bapak, di dalam pelayanannya akan semakin hari semakin heran untuk membawa jiwa-jiwa baru untuk ke, datang kepada Tuhan. Berkati ya, Bapak, semua sepak terjang mereka dalam uh, memberitakan Injil ini. Bapak, di dalam surga. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online. Masing-masing keluarga di rumah. Pada masa pandemi COVID-19, mohon berkatan pernyataan Tuhan untuk semua personel yang menjadi dan ibadah online dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan jemaatmu di sini, kiranya akan lebih setia di dalam melaksanakan ibadah ini. Ya Tuhan, kami berdoa, Bapak, untuk pelaksanaan vaksin, COVID, vaksinasi COVID-19 agar berjalan lancar dan berhasil dengan sempurna, karena pertolongan Tuhan, orang-orang yang menolak kiranya Tuhan. Hancurkan hatinya sehingga dia dapat menerima kok vaksinasi ini dengan baik untuk kesehatan mereka, untuk kesehatan bangsa dan negara kita. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, sukarelawan, serta pasien atau korban COVID, berkati mereka ya Bapak di dalam perjuangan mereka, bagi keluarga yang berdampak karena wabah COVID juga mengalami kesulitan ekonomi pekerjaan dan usaha sehingga mereka ada yang kena BHK kiranya Tuhan campur tangan Tuhan ulurkanlah tanganmu ya Tuhan sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan bagi ke kehidupan mereka karena Engkau selalu menopang mereka, Engkau selalu kan memberikan jalan keluar untuk mereka untuk dapat mengatasi semua keperluan-keperluan dan kebutuhan hidup mereka. Kami yakin dan percaya karena Engkau adalah Maha Baik, Engkau yang Maha Memberi. Untuk itu kamu yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu kelaparan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang mereka. Tuhan akan selalu memberkati mereka dengan jalan yang baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan. GKC Kanaan, GKC Bumi Indah, GKC Yeremia, Calon Pepantan Sawangan, dan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati semua hamba-hambamu yang sedang berjuang, yang sedang mengurus untuk surat-surat kelengkapan dari pendirian GKC ini ya Tuhan. Tuhan berkati sehingga... Uh, masyarakat setempat maupun pemerintah dapat mengabulkan untuk berdirinya gereja-gereja eh, ini ya dapat membangun dapat mereka berbakti bersama-sama di tempat yang telah kau tunjuk berkati ya Bapa di dalam usaha mereka berkati ya Bapa untuk keperluan mereka terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Bangsa Indonesia kami juga berdoa bangsa Indonesia dan para pemimpin dan penyelenggara pemerintah negara di Indonesia dari tingkat presiden sampai ting wakil presiden dan jajaran di bawahnya sampai ke tingkat RM berikan mereka ya Bapak hati yang takut akan Tuhan, hati yang tidak memandang muka, sehingga di dalam pelayanan mereka benar-benar untuk mengasihi rakyat, untuk mesejahterakan rakyat, walaupun dalam keadaan sulit, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga akan memberkati mereka, sehingga mereka dalam takut akan Tuhan menjalankan apa, roda pemerintahan Dengan baik Dan tetap mengamalkan prokes ini Dengan baik untuk semua orang Sehingga Indonesia Akan terhindar dari Covid-19 Yang terus menerus Kami hadapi Kami yakin dan percaya Pada suatu ketika juga Tuhan akan selalu meng, Meniadakan uh, Walaupun dalam keadaan sulit, kami tetap percaya bahwa semua rakyat Indonesia akan tertolong karena kemuliaan Tuhan. Bapak di dalam surga, untuk perdamaian dunia, di sana-sini mereka saling berebut kekuasaan, saling berebut uh, apa saja yang menjadi. Uh, masalah bagi mereka yang menjadikan mereka bertikai menjadikan mereka bertengkar ya bapak di dalam surga melalui presiden kami bapak Joko Widodo berikan sebagai orang yang dapat memperdamaikan biarkan kiaranya kuasamu yang juru damai ini ya bapak dapat uh, kau Berikan kepada orang-orang percayaan di Tuhan Yesus untuk dapat memberikan damai sejahtera untuk seluruh bangsa di muka bumi ini ya Bapak. Berikan mereka untuk dapat berdamai satu dengan yang lain sehingga namamu tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami sampaikan ya Bapak. Namun, dengan keterbatasan hambamu dan kelemahan hambamu ini, hambamu eh, mohon ampun. Apabila banyak hal yang tidak berkenan di hadiratmu, mungkin kata-kata atau pentingkah laku hambamu ini yang tidak berkenan di hadiratmu tolong hambamu ampuni ya Bapa sehingga hambamu tetap dapat memuji dan memuliakan namamu pada setiap saat Bapa di dalam surga kami akan selalu berdoa sesuai dengan apa yang kau ajarkan kepada kami melalui doa Tuhan Yesus yang telah diajarkan kepada kami kami akan berdoa bersama-sama ya Tuhan, dengan bersama-sama dengan saudara kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.